Tampaknya di sini masih banyak ada burung serdeke, guys. Selamat pagi, guys. Berjumpa lagi di channel Icana. Oke, guys, kali ini kita akan ngebolang lagi bersama Britut 89. Yuk, makin bersama saya. Empat bulan berisi konten masing-masing. Ini kita mau ngebolang di semua tempat, yaitu di apa namanya? Di sebuah sungai lah. Biasanya kalau di sungai itu ada airnya, tapi ini kalau ada hujan tidak ada air, bos. Ini kita mau jalan-jalan sambil nyari makan sapi. Oh, sapi. Kita bakalan coba-coba untuk nanti melihat-lihat, siapa tahu ada sarang burung, guys. Oke, ikuti terus. Jangan lupa like, komen, dan share, guys. Di sini ada suara burung jongkangan, juga ada suara burung SRPJ, guys. Itu tandanya di sini burung ini masih ada, guys. Nanti saya juga bakalan coba untuk melihat, nanti siapa tahu ada orang yang nyuri rumput, soalnya di sini tuh sering sekali gila tuh. Nanti saya datang ke sininya tuh pagi-pagi sengaja, nanti saya mau mengintip, siapa tahu ada maling, nanti tak pergoki. Oke, guys, melanjut terus, jangan lupa subscribe-nya. Di sini ada kayu kering, guys. Ada pohon yang kering. Nampaknya di sana ada lubangnya. Biasanya di lubang itu ada sarang burung. Apa namanya? Badan. Badan. Apa? Cerorot, cerorot. Cerorot ini. Yang mulutnya besar itu kayak truk 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 yang gitu suaranya. Nanti saya akan coba naik untuk mengeceknya, guys. Akan coba naik, guys. What? Saya akan cek lubangnya, siapa tahu nanti ada burungnya, guys. Woi. Oh, beli kicananya kayak tupai ya. Berisi tiga lubang.
Ayo bang. Di sini ada lubangnya. Nah. Sini ada lubangnya guys. Baca. Tidak terlalu dalam. Berarti ini dibatalkan. Baru tuh baru. Masih baru. Baru dibuat ini. Ini kayak burung platik. Naik lagi. Berani kah? Single loh. Turun dulu. Ah, takut. Berani saja. Kayaknya ada tawannya juga di sana. Nah, bro. Hampir roboh. Karena kondisinya sudah lapuk, guys. Takutnya nanti jatuh. Jadi kita batalkan saja naiknya sampai ujung sana. Tadinya mau ke atas sana, guys, tapi karena kondisi kayunya sudah lapuk, jadi bicananya sudah turun nih. Gimana, Abli? Sulit sekali, guys. Tadi saya rencananya mau lihat di sana kan ada 3 lubang, guys. Yang paling atas yang itu paling ada 2. Atas 2 itu. Rencananya mau ke sana. Tapi kayunya itu bersuara tet gitu nanti. Udah mau patah. Takutnya patah nanti. Saya kan bisa lubuk-lubuk nanti, guys. Oke. Oke, kita lanjut aja, guys, untuk nyari lagi sebuah sarang burung. Nanti di pohon ini, guys, biasanya ada di pohon kayak semak-semak ini, burung pelatuk semaknya suka bersarang di tempat seperti ini, guys. Gitu. Belituk 89 nya juga sedang nyari-nyari, guys. Gini. Nyari-nyari dia, guys. Ayo. Wah. Ternyata kan benar, guys, ketemu. Masih baru. Ketemu, guys. Sarang burung. Ini sih. Masih telur, bos. Wah, katanya ada telurnya, guys. Oh, dari sana. Ini sarang burung pelatuk semak, guys. Ya. Akhirnya saya bisa ketemu dengan sarang burung pelatuk semak. Wah, di dalam sekali nih, guys. Kita coba cek, guys. Wow. Ternyata, guys, ada telurnya. Masa ada telur? Oh. Wow. Satu. Ada telurnya satu, guys. Ini adalah sarang burung pelatuk semak, guys, yang mirip kayak burung jongkang, guys. Dan sebelumnya sudah pernah juga saya ngobrolnya. Oh, apa tuh? Telur. Inane. Hah? Inane. Masa? Oh. Tuh. Guys, kita mau nyari lagi yang lain, guys. Nyangkut. Iya, nak berkeber. Si tahu awak ni ni. Ini bodong mal. Si bodong mal. Okey, guys, kita lanjut lagi. Masuk semak-semak, guys, untuk nyari lagi. Inilah pertualangan kami perdana, guys. Saya bersama Blitut 89. Biasanya saya itu sendiri, guys. Sekarang ditemani sama Blitut 89. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan dicek channelnya di Blitut 89, guys. Silakan di like, di komen.
kemudian di subscribe guys. Oh ada lagi bang. Oh katanya ya. Ketemu lagi guys. Nampaknya pelan pelan lagi ya. Wow masih baru. Oh masih udah. Baru guys. Nampaknya ini markasnya sarang burung pelanduk semak ya. Pelanduk semak apa pelatuk semak? Pelanduk. Atau yang penting. Mana ada tuk-tuknya itulah ya. Kita nyari-nyari lagi guys. Oh juga ada jambu bijinya guys pagi-pagi. Tapi bahaya itu kalau pagi-pagi belum. Pagi-pagi makan jambu biji, oh, enak. Kalau belum sarapan nanti mahnya bisa kumat. Ya aduh merer. Ini merer tuk mau. Pokoknya tadi sedikit mah. Oke guys. Lanjut sekarang. Karena sudah bisa kita temukan sarang burung. Jadi hari ini kita lanjut untuk hariknya dulu guys. Nanti setelah sampai di dekat rumah sapi itu saya akan menunjukkan juga di sana ada sarang burung juga guys. Oke guys, saksikan terus. Tuh. Ketemu ya, ketemu. Oh, ada lagi guys. Nah, ini sudah lama. Oh, itu sudah. Barang bekas guys. Sudah jong. Barang bekas di sana. Oh. Oh. Itu inan itu nanti. Berungkuk-berungkuk itu. Ini nampaknya bukan pelanduk semak ya. Tapi cerorot, nyereret. Cerorot, kalau nama lokalnya cerorot. Nama untuk nasionalnya. Oh, ada itu suaranya. Cerorot. Dah. Korok-korok. Lanjut ngarit. Oke, lanjut. Lanjut ngarit apa lanjut? Ngarit dulu, nanti kesiangan nanti panas. Ngarit. Inilah pejuang sarang burung, guys. Pejuang sarang burung. Bukan untuk diambil, tapi cuma cukup direkam saja. Ini petualangan paling seru guys. Oh, pagi-pagi ini dapat nangka sudah mateng. Ih dari jauh baunya guys. Ada nangka guys. Dilut. Oh, wih aromanya guys menggoda sekali. Be menasak be. Ini ya. Hah? Bahan bumbu? Ini tak bumbu. Yang kedua guys di ujung. Dibuka. Udah busuk. Habis. Itu adalah sisa-sisa dari daging kena. Oke, dicicipi sama belitutnya. Kayak tupai dia, guys. Mantap ya, mantap. Enak bos. Oh, mesti kita mau sarapan nangka dulu guys. Tapi karena belum sarapan nggak berani makan banyak nanti kumat ya. Kita bawa pulang aja. Kita bawa pulang nangka katanya guys. Bolong.
Berani. Sing. Berani. Mah nanti kumat kalau makan apa pagi-pagi. Bawa pulang aja, bos. Buat di rumah. Hidungnya gede-gede. Halinya apa, Cang? Tuh. Tong apa? Mau bikin tali, guys, pakai ikat rumput nanti. Inilah lipe pemecah bambu, guys, ya. Tuh, lihat pakaiannya aja itu merah-merah, guys, kayak anak tuh aman ngar kita juga kembali. Semprot nih, Bin. Jelmaan semprot. Bukan. Ini tali besik. Badah. Coba. Guys, kita lanjut ngarit deh. Nanti setelah ini kita akan melihat lagi sebuah sarang burung, guys. Saksikan terus, guys. Pembakaran lahan. Apa adanya? Pembakaran sampah. Woi, pagi-pagi kok apinya sudah besar sekali nih, guys. Ini kerjanya beli kentut ini. Nanti kebakaran lahan. Kok, kenapa Anda melakukan pembakaran di sini? Karena yang punya lahannya saya sendiri. Terus apa tujuannya? Biar tidak ada tikus-tikus yang berkeliaran. Oke, berarti gitu ya tujuannya adalah. Terada. Kalau ada tikus pasti ada. Kan bahaya. Adalah pembakaran pembukaan lahan untuk tanam singkong pertanian nanti. Ngaritnya sudah cukup. Nanti kita mau bawa dulu rumputnya ke rumah model. Ya, ke tempat sapinya. Nanti setelah itu kita lanjut lagi kan melihat sebuah sarang burung. Oke, guys, kita lanjut mau angkat beban dulu, guys, ya. Guys, wah. Oke, guys, kita sudah nyampe ke tempat sapinya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya akan melihat sarang burung lagi, guys. Oke, langsung saja, guys, untuk menuju ke lokasinya. Jadi, kemarin saya lihat di sini ada sarang burung, guys. Di pohon rumput gajah ini, guys. Ya, guys, sudah dapat dilihat itu, guys. Ini, guys. Ini sarang burungnya. Sudah ada telurnya juga. Sarang burungnya ada dua, guys. Mirip sekali dengan yang tadi itu. Tapi bentuk sarangnya itu beda, guys. Inilah sarang burung korok-korok, ya. Oke, guys, itu sudah dapat kita saksikan tadi petualangan saya, dan saya bisa memperlihatkan beberapa sarang burung. Jadi untuk video hari ini sampai di sini dulu.
Dan terima kasih buat teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa dukungnya dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membolang lagi, guys. Oke, guys, terima kasih.